file yang sudah dihapus adalah ini guys. Jadi kalau kita hapus sekarang kelihatan, nah yang ini kita tekan lihat dan kelihatan seperti ini, dan akhirnya file tidak akan bisa dihapus. Oi guys, ketemu lagi dengan saya di channel Wedanta GC. Oke, GC bukan GC. Jadi di tutorial kali ini saya akan beritahu kalian cara menghapus file yang sudah dihapus di flash disk guys, flash disk. Oke, biasanya file ini bandel sekali ya, kita menghapus biar flash disk kita kelihatan rapi, nggak bisa dihapus. Nah, sini gua akan pakai cara lama. Ini cara lama, mungkin orang-orang sudah lupa dengan cara ini. Ya, jadi langsung saja tanpa basa-basi supaya kalian nggak bingung cara lama itu yang mana sih. Jadi gue colokin dulu flash disk gue ya, mana flash disk. Gue cari flash disk dulu. Oke, udah gue colok. Dan tunggu ya. Oke, dan keluar seperti ini dan kita oke. Dan langsung saja kita ke komputer. Jadi kita buka. Nah, di sini kan file-nya penuh. Nah, di sini kita file yang sudah dihapus adalah ini guys. Jadi kalau kita hapus ya akan kelihatan. Nah, yang ini kita tekan yes dan kelihatan seperti ini. Dan akhirnya file tidak akan bisa dihapus. Jadi cara menghapusnya gampang banget. Kita harus selamatkan file yang lain dulu ya. Kita harus copy. Ya, kita harus copy file yang ini. Jika kalian mau menyelamatkannya, maksudnya jika kalian mau ini tidak hilang, jadi kita copy, kita simpan dulu di file lain. Jadi copy dan kita buatkan ya file lain. Ini contoh saja guys ya, contoh. Jadi kita buatkan ya file, misalnya kita namain supaya kalian nggak bingung nantinya. Kalian namain file sementara. Oke, seperti ini. Misalnya nah, kalian copy di sini agar file yang itu tidak menghilang ya. Ini kan cuma contoh, jadi gue nggak mau copy, nggak mau ribet, jadi kita persegi. Nah, jadi ya, dan langsung saja di sini langsung saja kita akan ya ini ulang. Nah, memang kan, nah itu nggak bisa kehapus kan guys ya, supaya gua nggak kalian kira bohong, ini memang nggak bisa dihapus. Jadi langsung saja kita ya langsung. Oke, maaf ada kesalahan dikit di komputernya mati. Dan sini langsung kita klik kanan dan kita cari format guys, format. Jadi format, nah ini format, dan kita tekan format. Dan sini akan kelihatan tampilan seperti ini. Nah, di sini kalian langsung saja klik start nih guys. Kalian tekan OK. Nah, ini nggak bisa pasang nih, hilang. Oh, nah ini seperti itu, dan kita klik OK. Dan tunggu sebentar, masih proses. Nah, itu oke, format complete. Jadi filenya sudah kita hapus semua guys. Jadi file yang tadi nggak sulit dihapus tuh bisa dihapus. Jadi kita lihat, dan waduh, kita tinggal close, dan kalian bisa lihat ini kosong, jadi bersih guys. Nah, sudah bersih. Nah, jika sudah seperti itu, kalian bisa memasukkan file yang kalian simpan tadi ya, yang di dokumen tadi, mana dokumen. Nah, ini yang kalian cari tadi tapi gue udah hapus. Jadi langsung kalian copy lagi ke sini. Oke, mudah kan guys? Tak sulit-sulit amat. Jadi seperti itu caranya. Itu sebenarnya cara lama ini guys. Cara lama gue kembangkan lagi supaya enggak ada, supaya semuanya ingat guys ya. Jadi seperti itu. Oke guys, jadi sampai sana tutorial yang saya berikan, semoga itu bermanfaat, dan jangan lupa like dan subscribe ya. Jadi semoga berhasil guys. Oke.